atas datang. Masih lanjutan ini, Pak. Ya. Masih lanjutan aksi 2 hari kemarin, Pak. Nanti ajan bagai, amin. Dan semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita semua yang sedang menjalankan ibadah puasa, tetapi tetap berjuang bersama-sama dengan guru pekerja Jawa Barat untuk menuntut hak kita yang sampai saat ini belum dipenuhi oleh PJ Gubernur. Silakan masa aksi bergeser dulu ke yang panas dulu, biar mokomnya masuk dulu tuh. Mokom masuk persis berhadapan dengan gerbang utama DPRD Provinsi Jawa Barat. Nah, ini Tribunus kembali melanjutkan live tadi ya. Kalau tadi persiapan, sekarang ini masa aksi sudah tiba ya. Dari di depan kepala mobilnya menghadap langsung Provinsi di Jawa Barat, long march dari depan gedung sate yang memang jaraknya tidak terlalu jauh ya, atau tidak jauh, hanya sekitar 200 meter saja. Namun ini bagian dari kekompakan ya, untuk melakukan aksi ke gedung DPRD Provinsi Jawa Barat ini dalam rangka mendesak ya PJ atau pejabat gubernur Jawa Barat untuk mengesahkan surat keputusan terkait upah minimum buruh atau pekerja masa kerja 1 tahun atau 1 tahun lebih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.